Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, admin akan merekomendasikan 7 HP gaming harga 3 jutaan terbaik di tahun 2023 ini. HP gaming 3 jutaan terbaik 2023, yang pertama ada Realme Narzo 50 5G. Bagi yang pengen nyari HP gaming yang cukup komplit dengan harga di bawah 3,5 juta, Realme Narzo 50 5G bisa jadi rekomendasi. Pasalnya, selain telah diotak chipset MediaTek Dimensity 810 yang sudah cukup diandalkan untuk main game dan sudah mendukung jaringan 5G, HP Realme ini mempunyai fitur cukup lengkap. Seperti sudah ada fitur NFC, dual speaker stereo, gyronya sudah hardware, dan mendukung layar dengan kecepatan refresh rate 90Hz beresolusi Full HD+. Realme Narzo 50 5G dibekali 2 kamera belakang beresolusi 50MP lensa utama plus 2MP depth sensor, sementara selfie-nya 8MP, dan ditambah baterai 5000mAh dengan fast charging 33W. Sementara untuk kekurangannya, Realme Narzo 50 5G mempunyai desain yang kurang menarik dan membawa RAM berkapasitas 6/18GB saja, yang tidak terlalu besar jika dibandingkan para pesaingnya yang sudah dibekali RAM hingga 8/256GB. Number 2. HP gaming 3 jutaan terbaik 2023 yang kedua ada Infinix Zero 20. Di harga 3,3 jutaan ada Infinix Zero 20 yang menawarkan performa kencang dan kamera beresolusi tinggi. Pasalnya HP ini telah diotaki chipset MediaTek Helio G99 yang memerlukan RAM besar 8/256GB dan dibekali kamera selfie beresolusi 60MP yang telah dilengkapi OIS dengan kamera utama beresolusi 108MP yang ditemani dua lensa beresolusi 13MP plus 2MP. HP yang telah mengusung layar berpanel AMOLED dengan kecepatan refresh rate 90Hz ini juga mengandalkan fast charging 45W dengan baterai 4500mAh yang mampu mengisi baterai dari 0 sampai 75% sekitar 30 menit saja, serta sudah dilengkapi fitur NFC, mempunyai dual speaker, gyronya sudah hardware dan mengadopsi sensor di jari di samping untuk sistem keamanannya. HP gaming 3 jutaan terbaik 2023 yang ketiga ada Infinix Zero 5G 2023. Bagi kalian yang pengen nyari HP gaming 3 jutaan dengan performa paling kencang, Infinix Zero 5G tak perlu diragukan lagi. Pasalnya HP ini telah diotaki chipset MediaTek Dimensity 920 5G yang mampu menghasilkan Antutu versi 9 mencapai 486 ribuan, yang perlukan RAM besar 8/256GB dan mengusung layar semut dengan kecepatan refresh rate 120Hz. Sayangnya, meski mempunyai performa jauh lebih kencang dibandingkan Infinix Zero 20 sebelumnya, Infinix Zero 5G ini hanya dibekali kamera utama beresolusi 50MP saja dengan kamera selfie 16MP, dan speakernya masih mono, dan untungnya HP ini sudah dilengkapi NFC. Number 4. HP gaming 3 jutaan terbaik 2023 yang keempat ada Samsung Galaxy M33 5G. HP yang awal perilisannya dibanderol harga 4 jutaan ini kini bisa kalian dapatkan sekitar 3,5 jutaan saja untuk varian RAM 8/18GB. HP Samsung ini telah diotaki chipset kencang dan juga iri daya untuk kebutuhan gaming,
karena mengandalkan SoC Exynos 1280 dengan fabrikasi 5 nanometer yang mampu menghasilkan AnTuTu versi 9 mencapai 411 ribuan dan ditemang baterai 5000 mAh dengan fast charging 25 watt. HP yang mengusung layar smooth dengan kecepatan refresh rate 120 Hz ini dibekali 4 kamera belakang beresolusi 50 megapiksel lensa utama plus 5 megapiksel lensa ultra wide serta 2 megapiksel untuk lensa makro dan depth sensor. Sementara selfie-nya 8 megapiksel serta telah ada NFC dan gyro-nya sudah hardware. Sementara untuk kekurangannya, Samsung M33 5G ini tidak ada kepala charger pada paket pembelian. Belum ada IP ranting tahan air, speakernya masih mono dan desainnya terasa kurang menarik. HP gaming 3 jutaan terbaik di tahun 2023 yang kelima ada Poco X5 5G. Bagi kalian yang pengen nyari HP gaming 3 jutaan dengan performa paling ngebut namun menggunakan chipset Snapdragon, Poco X5 5G bisa jadi rekomendasi. Pasalnya dengan harga 3,4 juta rupiah saja, HP Poco ini telah diotaki chipset Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6 nanometer yang mampu menghasilkan AnTuTu versi 9 mencapai 405 ribuan yang diperlukan RAM berkapasitas 6/1 8GB hingga 8/266GB dengan slot hybrid. HP yang telah mengusung layar berpanel AMOLED dengan kecepatan refresh rate 120 Hz beresolusi Full HD Plus ini dibekali 3 kamera belakang beresolusi 48 megapiksel lensa utama plus 8 megapiksel lensa ultra wide dan 2 megapiksel depth sensor. Sementara selfie-nya 13 megapiksel yang ditemang baterai 5000 mAh dengan fast charging 33 watt serta dilengkapi NFC dan mengadopsi sensor sidik jari di samping untuk sistem keamanannya. Dan sangat disayangkan, Poco X5 5G ini masih mengandalkan mono speaker saja. HP gaming 3 jutaan terbaik 2023 yang keenam ada Redmi Note 11 Pro 5G. Redmi Note 11 Pro 5G juga mengandalkan chipset Snapdragon 695 5G yang diperlukan RAM 8/1 8GB dengan slot hybrid. Meski dibanderol harga lebih tinggi dibandingkan Poco X5 sebelumnya, namun punya performa hampir sama. Redmi Note 11 Pro 5G mempunyai kualitas kamera lebih baik, charging lebih kencang dan suara speaker yang jauh lebih jernih. Pasalnya Redmi Note 11 Pro 5G telah dibekali 3 kamera belakang dengan lensa utama beresolusi 108 megapiksel dengan kamera selfie 16 megapiksel dan mendukung fast charging 67 watt dengan baterai 5000 mAh yang mampu mengisi baterai dari 0 sampai 50% sekitar 24 menit serta dibekali dual speaker stereo. Dan yang tak kalah menarik, Redmi Note 11 Pro 5G juga mengusung layar berpanel Super AMOLED dengan kecepatan refresh rate 120 Hz dan sudah ada NFC. Number 7. HP gaming 3 jutaan terbaik 2023 yang ketujuh ada Oppo Reno 7Z 5G. Mirip dengan Redmi Note 11 Pro 5G sebelumnya, Oppo Reno 7Z 5G kini bisa kalian dapatkan mulai harga 3,9 jutaan saja di pasar online dan juga mengandalkan chipset Snapdragon yakni Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6 nanometer yang diperlukan RAM 8/1 8GB dengan slot hybrid dan ditemang baterai 4500 mAh dengan fast charging 33 watt yang mampu mengisi baterai dari 0 sampai 100% sekitar 63 menit saja. HP yang telah mengusung layar berpanel Super AMOLED seluas 6,43 inci beresolusi Full HD Plus ini juga membawa keunggulan kamera utama beresolusi 64 megapiksel dengan pengaturan 3 kamera belakang, sementara selfie-nya 16 megapiksel
serta telah dilengkapi fitur NFC dan mengadopsi sensor sidik jari di dalam layar untuk sistem keamanannya. Sementara untuk kekurangannya, Oppo Reno 7Z 5G ini memiliki gerakan layar cukup lambat di kelasnya karena hanya mengandalkan layar dengan kecepatan refresh rate 60Hz saja. Speakernya masih mono dan hanya mampu merekam video di resolusi 1080px di 30fps saja. Itulah HP gaming 3 jutaan terbaik 2023 versi pencari HP. Untuk info harga dan pembeliannya bisa kalian cek di bawah juga ya guys. Dan berhubung sebentar lagi akan ada ulang tahun Lazada ke-11, Lazada akan mengadakan promo gratis ongkir tanpa minimum pembelian, bonus dadakan hingga 1,1 juta, dan banyak promo lainnya. Serta admin mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.